Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarum kompas bila didekatkan di bawah arus listrik, maka jarum kompas akan bergerak menyimpang. Hal ini disebabkan arus listrik bisa menghasilkan medan magnet. Nah, di video ini anak-anakku semuanya, khususnya kelas 9, akan saya ajak belajar tentang medan magnet. Medan magnet adalah suatu jadi medan magnet itu artinya apa? Medan itu sendiri kan area, daerah di mana dipengaruhi oleh sesuatu. Nah, kalau medan magnet, jadi medan yang masih dipengaruhi oleh sifat magnetik, di mana sifat magnetik ini dihasilkan oleh sumber magnet. Nah, sumber magnetnya itu bisa berasal dari ruangan di sekitar muatan listrik yang bergerak, yang mengalir, atau di ruangan di sekitar magnet permanen, atau bisa juga magnet buatan, tetapi hanya sementara. Di video ini akan membahas tentang medan magnet yang dibentuk dengan menggerakkan arus listrik, atau medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Yang mana nanti muncul suatu gaya. Oke. Perhatikan gambar ya, bahwa apabila jarum kompas itu kan magnet ya, di situ ada kutub utara dan kutub selatan. Perhatikan, kalau jarum kompas itu magnet, jarum kompas itu diletakkan di dekat aliran arus listrik, dalam hal ini adalah arus listrik DC, maka akan terjadi apa namanya, penyimpangan jarum kompas. Nah, simpangan jarum kompas itu menandakan adalah bahwa di area, di daerah sekitar arus listrik itu ada medan magnet. Jadi arus listrik bisa menghasilkan medan magnet. Nah, jadi medan magnet dapat diartikan ya, medan magnet dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya. Nah, gaya yang muncul itu dilihat dari magnet dari jarum kompas. Kemudian, nah, jarum kompas didekatkan pada arus listrik, ini akan terjadi simpangan. Jadi gerakannya dalam bentuk menyimpang. Nah, bagaimana arah simpangannya? Menentukan arah medan magnet di sekitar penghantar berarus listrik. Perhatikan anak panah ini adalah menandakan arus listrik. Ya, ini arus listrik ke kiri. Ini ada lambangnya I. I kan arus listrik. Sedangkan yang sebelah kanan adalah arus listrik mengalir ke arah kanan. Perhatikan. Nah, untuk yang sebelah kiri mengalir ya dari kiri ke kanan, atau dari kutub utara, maksudnya dari kutub selatan ke utara. Ya, dari kutub selatan ke utara, apa yang terjadi? Jika arah arus listrik mengalir sejajar dengan jarum kompas dari kutub selatan menuju kutub utara ini ya, apa yang terjadi simpangan kompasnya, jarum kompasnya? Maka kutub utara jarum kompas, perhatikan, kutub utara jarum kompas ini akan menyimpang berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Itu ya. Sekarang perhatikan, kalau arus listrik ini mengalir ke kanan, atau kalau dihubungkan dengan jarum kompas dari kutub utara ke kutub selatan, itu ya arah aliran arus listrik. Apa yang terjadi jika arus listrik mengalir sejajar dengan jarum kompas ini ya, dari kutub utara ke kutub selatan, maka kutub utara jarum kompas
menyimpang searah dengan arah putaran jarum jam. Itu cara menentukan arah medan magnet di sekitar penghantar arus listrik. Bila ditegaskan di sini, ada penekanan di sini, apabila arus listrik mengalir sejajar dengan jarum kompas. Kita lihat mengalirnya dari mana, dari kutub yang mana ke mana gitu ya. Oke, yang berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan magnet jarum kompas adalah penyimpangan jarum kompas makin besar jika kuat arus listrik yang mengalir melalui kawat itu diperbesar. Arah penyimpangan jarum kompas itu tergantung pada arah arus listrik yang mengalir dalam kawat. Nah, gejala medan magnet terjadi jika kawat itu dialiri arus listrik. Jika tidak dialiri arus listrik, ya, maka medan magnet tidak terjadi. Dan dibuktikan jarum kompas jelas tidak bereaksi atau tidak bergerak. Jadi masih utuh, menunjukkan kutub utara, hanya menunjukkan kutub utara dan selatan, tidak ada gerak penyimpangan kalau tidak ada arus listrik. Oke, yang berikutnya, bagaimana arah medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik? Ya, saya ulang, ini arah medan magnet ya. Jadi bagaimana arah medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik? Medan magnetnya berarah melingkar dalam satu bidang datar di sepanjang kawat. Bagaimana cara menentukannya? Nah, arah medan listrik itu dapat ditunjukkan dengan kaidah tangan kanan, yaitu ibu jari menunjukkan arah arus listriknya, I-nya perhatikan, sedangkan genggaman empat jari menunjukkan arah medan magnet itu ya. Jadi medan magnetnya yang melingkar, berada di kawat lurus berarus listrik. Jadi caranya seperti di gambar ini untuk menentukan arah medan magnetnya. Sekarang ini contoh yang lain lagi ya. Apabila medan magnet itu bentuknya melingkar, berada di arus listrik pada kawat lurus. Oke, yang berikutnya, arah medan magnet di sekitar kawat melingkar berarus listrik. Jadi ini kawatnya yang melingkar, arus listriknya yang melingkar. Nah, ini bisa bagaimana arah medan magnetnya dan bagaimana cara menentukan arah arus listriknya, bisa menggunakan kaidah tangan kanan, tapi di mana ibu jari sebagai arah medan magnetnya ini ya, sedangkan empat jari melingkar ini adalah arus listriknya. Ingat, medan magnet di sekitar kawat melingkar. Jadi arus listrik itu ditandai pada empat jari yang melingkar sebagai arus listriknya. Bisa kalian perhatikan animasi animasi medan magnet di sekitar kawat berarus melingkar. Dan medan magnet di sekitar kawat melingkar berarus listrik. Nah, itu. Jadi konsepnya sama, menggunakan kaidah tangan kanan. Itu ya. Bisa diambil suatu kesimpulan bahwa di sekitar penghantar kawat yang dialiri arus listrik DC itu terdapat medan magnet atau menghasilkan medan magnet. Arah medan magnet bergantung pada arah arus listrik yang mengalir. Besarnya medan magnet bergantung besarnya arus listrik. Semakin besar arus listrik, semakin besar medan magnet. Demikian juga sebaliknya. Besarnya medan magnet bergantung dari jarak titik yang ditinjau. Semakin jauh, semakin kecil medan magnet yang dihasilkan. Demikian sebaliknya. Maksudnya apa? Semakin jauh misalkan ya, jarum kompas didekatkan dengan arus listrik, itu gaya geraknya itu semakin lambat. Jadi semakin kecil medan magnetnya. Tapi kalau
semakin dekat dengan arus listrik, maka gerak menyimpangnya semakin kuat. Itu maksudnya. Oke, itu tentang medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus listrik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kelas 9 khususnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.